Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Alhamdulillah Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Dan juga segenap wali murid yang ada di rumah Alhamdulillah sebelum kita mulai kajian kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami mewakili dari keluarga besar STI Full Day Education mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah anak-anak kita masih dalam suasana Idul Fitri, kita saling memaafkan, kita kembali menjalin tali silaturahim dengan orang-orang di sekeliling kita dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita dan tentunya anak-anak dan juga mama papa di rumah, ini adalah keluarga kita semua. Makanya kita menjalin tali silaturahim meskipun tali silaturahim ini kita jalin melalui video seperti ini. Tapi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kemarin ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri, tentu kita pasti sangat berkaitan sekali dengan menjalin tali silaturahim. Nah, Itulah anak-anakku, pada sore hari ini di kajian Kaidah, kajian indah STI Rada, seperti biasanya. Untuk kali ini, ustadz akan membahas tentang apa sih sebenarnya silaturahim itu, kemudian bagaimana sih cara kita menjalin tali silaturahim, kemudian bagaimana sih adab-adab kita ketika kita berkunjung atau silaturahim ke rumah keluarga kita, teman kita, atau siapapun itu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah dan juga mama papa di rumah yang juga dirahmati oleh Allah, silaturrahim. Nah, kata-kata silaturrahim ini ternyata, menurut para ulama, ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah silah, dan yang kedua adalah rahim. Silah artinya adalah hubungan. Hubungan antara apapun itu, siapapun itu, jadi silah artinya adalah hubungan sedangkan rahim di sini artinya adalah ada yang memaknai rahim adalah rahim, ada yang memaknai rahim adalah kasih sayang. Jadi jika kita kaitkan maka arti silaturahim adalah menjalin hubungan kasih sayang. Dan inilah yang sedang kita bahas pada sore hari ini. Kita menjalin tali silaturahim dengan keluarga kita, kita menjalin tali silaturahim dengan orang tua kita, kita menjalin tali silaturahim dengan teman-teman kita, dengan guru-guru kita, dan lain sebagainya. Ini adalah arti dari silaturahim. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita silaturahim, ketika kita berkunjung ke rumah orang lain, ke rumah saudara kita, ke rumah teman-teman kita, sudahkah kita menerapkan adab-adabnya ketika kita berkunjung? Jadi, anak-anak, ketika kita silaturahim, itu ada adabnya, ada caranya. Tidak sekedar kita kemudian main ke rumah, kita buka pintunya, kita makan jajannya, kemudian kita pulang. Tidak seperti itu, ada cara-caranya. Nanti akan kita bahas bersama, nanti kemudian Ustaz akan bertanya apakah adab-adab ini sudah kita lakukan ketika kita kemarin silaturahim ke rumah orang lain. Nah anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, apa sih Ustaz adab-adab silaturahim itu Ustaz? Banyak sekali. Adab yang pertama Orang silaturahim adalah seharusnya kita terlebih dahulu meminta izin. Di zaman sekarang ini anak-anakku kita punya handphone. Kita bisa tanya, semisal kita mau berkunjung ke rumah guru kita. Kita bertanya, Assalamualaikum Ustadz, apakah sore ini ada di rumah? Seperti itu kita minta izin terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu apakah orang yang akan kita kunjungi itu sedang sibuk atau sedang free atau sedang luang. Kalau sedang luang, tidak masalah. Tapi jika orang yang kita kunjungi sedang sibuk, kemudian kita datang bertamu, orang itu masih ada kesibukannya, tentu ini membuat tidak enak. Jadi, anak-anakku, adab yang pertama adalah kita meminta izin terlebih dahulu. Jika kita ingin berkunjung, kita ingin bersilaturahim. Itu adab yang pertama. Kemudian, anak-anakku, adab yang kedua, apa Ustadz? Adab yang kedua adalah ketika kita sudah sampai di rumahnya. Yang kita lakukan adalah kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Ini harus kita lakukan, bukan berarti mentang-mentang itu adalah rumah saudara kita. Loh, itu kan rumah kakak saya, ustadz. Ya, udah, saya masuk aja tanpa salam. Tidak, meskipun itu kakak kita, meskipun itu rumah saudara kita, kita tetap harus memiliki adab-adabnya, yaitu dengan mengucapkan salam. Itu adab yang kedua: mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dan mengucapkan salam ini diulang sampai tiga kali, jika belum dibukakan. Nah, jika sudah tiga kali kita mengucapkan salam, kemudian tidak ada jawaban, maka yang harus kita lakukan adalah kita pulang. Itu berarti di rumah tersebut sedang tidak menerima tamu, atau orangnya sedang keluar. Kemudian mengucapkan salam ini juga bisa dibarengi dengan mengetuk pintu. Nah, mengetuk pintu ini dengan buku-buku jari tidak dengan telapak tangan, brak, 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 bukan seperti itu. Ini bukan adab silaturahim. Tapi kita mau tuh tok, 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 assalamualaikum, tok, 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 assalamualaikum sampai tiga kali. Kemudian apa adab yang selanjutnya Ustadz? Adab selanjutnya yang ketiga adalah ketika kita berkunjung, ketika kita silaturahim ke rumah orang lain, maka kita harus bisa memposisikan diri kita. Maksudnya bagaimana? Jangan berdiri di tengah-tengah pintu, tapi kita harus berdiri di samping kanan atau di samping kirinya pintu. Mengapa demikian, Ustadz? Alasannya adalah kenapa kita tidak boleh berdiri di tengah-tengah pintu. Alasan yang pertama adalah itu bisa membuat orang kaget. Jadi, kalau kita bertamu, kita ketok pintu di tengah-tengahnya, kemudian orang yang punya rumah ini membuka pintu, langsung lihat wajah kita tentu tuan rumah akan kaget astagfirullahaladzim pasti akan kaget seperti itu nah ini adalah adab ketika kita bertamu maka kita harus mencari sisinya kita boleh berdiri di samping sisi kanan kita boleh berdiri di samping sisi kiri agar tidak membuat tuan rumah ini kaget ketika menghadapi kita kemudian alasan yang kedua adalah agar kita tidak langsung melihat isi rumah kalau kita berdiri di tengah-tengah pintu, kemudian pintunya dibuka, maka otomatis kita bisa melihat isinya rumah, dan ini tidak diperbolehkan karena bisa jadi keadaan rumah itu sedang belum siap, sedang berantakan, atau sedang banyak apa sedang ada rahasia atau apapun itu, sehingga kita tidak boleh melihat isi dalam rumah. Nah, itu adab yang ketiga, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, apa ustadz adab yang selanjutnya? Adab yang selanjutnya ketika kita silaturahim adalah kita harus tahu waktu. Jadi kita tidak boleh bertamu ke rumah orang lain, ke rumah saudara kita sampai satu jam, sampai dua jam. Nah ini kita tidak berbolehkan. Mengapa demikian? Karena bisa jadi tuan rumah ini punya agenda, punya acara yang lain. Sehingga gara-gara kita lama di rumah itu tuan rumah sampai tidak bisa melakukan agenda-agenda yang lain. Ini tidak diperbolehkan. Jadi ketika kita bertamu ke rumah orang lain, kita harus tahu diri, harus tahu waktu. Oh, saya sudah 10 menit di sini, saya tak pamit pulang. Seperti itu, adab ketika kita silaturrahim, atau adab ketika kita berkunjung ke rumah orang lain. Kemudian apa adab yang selanjutnya? Adab yang selanjutnya adalah, kita tidak boleh mengintip keadaan rumah orang tersebut. Jadi ketika kita sedang bertamu, kita sholat rohim, ya udah kita duduk di sini, kita hanya ngobrol kepada tuan rumah saja. Jangan kemudian mata kita melihat, oh rumahnya ini kayak gini ya, oh itu dalamnya isi apa ya, tidak boleh seperti itu. Karena keadaan di dalam rumah ini adalah privasi bagi tuan rumah kita tidak boleh kemudian melihat saya tak pengen lihat dapurnya ya saya tak pengen lihat kamar mandinya ya saya tak pengen keliling lihat kamarnya ini tidak diperbolehkan karena ini bukan adab silaturahim ini bukan adab bertamu nah anak-anak ketika kita bertamu adab yang selanjutnya adalah kita harus bisa memakai pakaian yang sopan Jangan kemudian kita bertamu dengan pakai tidak memakai baju semisal Kita cuma pakai celana saja ke rumah orang lain bertamu Ini namanya tidak sopan Ketika kita bertamu maka kita harus menjaga pakaian kita Kita pakai pakaian yang rapi, menutup aurat, yang sopan dan lain sebagainya Ini adalah anak-anakku adab-adab ketika kita bertamu Jadi yang pertama tadi adalah kita memohon izin terlebih dahulu apakah ada di rumah atau tidak Kemudian kita mengucapkan salam dan mengetuk pintu, kemudian kita tidak berdiri di tengah-tengah pintu, kemudian kita juga harus tahu diri, tahu waktunya, kemudian kita juga harus tidak apa namanya tidak mengintip keadaan rumah kemudian kita melihat-lihat isi rumah ini adalah di antara adab-adab ketika kita bertamu. Nah, anak-anak sekarang pertanyaannya adalah apakah ketika kemarin anak-anak ketika bertamu ke rumah saudaranya, bertamu ke orang lain, apakah sudah menerapkan adab-adab ini? Tentu adab-adab ini perlu Ustadz ingatkan agar ketika kita silaturahim kita bisa melaksanakan silaturahim dengan sempurna kita bisa melaksanakan silaturahim dengan menerapkan adab-adab sesuai tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Jadi itu anak-anakku tentang bagaimana sih cara kita bersilaturahim, bagaimana sih cara kita berkunjung ke rumah orang lain harus memperhatikan Adab-adab yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan sudah diajarkan oleh para ulama, anak-anakku, dan juga mama papa yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini adalah sekilas kita flashback, kita evaluasi lagi diri kita. Ternyata inilah cara silaturahim yang benar. Semoga kajian indah ST Irada pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari kita sehingga kita bisa menjalin tali silaturahim dengan cara yang benar-benar terbaik dan cara yang benar-benar diridhoi -benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku dan juga mama papa yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, Thumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.